Halo Cancer, ini adalah general reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Seperti apa situasi pasangan Anda dan orang ketiganya? Dan bacaan ini bersifat timeless. Baiklah, mari kita mulai. Saya akan letakkan tebaran atas dan bawah. Atas adalah pasangan Anda, bawah adalah orang ketiganya, walau bisa mungkin terbolak-balik. Okay. Beberapa dari kalian tampaknya di sini sudah menikah, tidak hanya sekedar berpacaran, tapi terjadi perselingkuhan di sini yang dilakukan oleh pasangan Anda. Baik sudah terbongkar atau mungkin belum terbongkar, Anda ketahui. Sudah Anda ketahui atau belum Anda ketahui. Wow, di sini sepertinya ada hati yang berbunga-bunga. Dan itu adalah orang ketiga dari pasangan Anda. Hati sedang berbunga-bunga, tampaknya semacam itu. Dia benar-benar mungkin dimanjakan dan atau dijaga oleh pasangan Anda. Apa-apa yang diminta oleh orang ketiganya diberikan, berusaha diusahakan untuk selalu dipenuhi oleh pasangan Anda. Sesulit apapun situasi pasangan Anda, dia selalu berusaha untuk menyenangkan orang ketiganya. Dan ya, pasangan Anda benar-benar menjaga keberadaan, keamanan dan kenyamanan orang ketiganya. Bacaan ini tidak berniat untuk semakin menghancurkan hati Anda, tapi cukuplah sebagai gambaran untuk Anda. Okay? So, pasangan Anda ini benar-benar terpesona oleh orang ketiganya saat ini dan mungkin melupakan janjinya kepada Anda, bahkan cintanya kepada Anda pun mulai terkikis. Karena sedang lupa dengan pasangannya yang sah, entah memang masih berpacaran atau sudah menikah sekalipun. Dan di sini pun demikian dengan orang ketiganya, ini sangat bergantung tampaknya dengan pasangan Anda, baik secara mental, secara materi, secara apapun, secara hidupnya bahkan. Orang ketiganya ini sangat bergantung dengan pasangan Anda, orang yang manja, orang yang mungkin cantik di sini atau tampan di sini. Jadi memang mudah untuk membuat orang jatuh hati, klepek-klepek, termasuk boleh dibilang soal itu saya pasangan Anda sedang klepek-klepek di sini dengan orang ketiganya. So, benar-benar orang ketiga ini mengambil hati, jiwa, dan raga pasangan Anda. Okay. Pasangan Anda di sini mungkin uang, perhatian, dan semuanya sudah tidak hanya lari kepada orang ketiganya. Sudah tidak kepada pasangannya, pacarnya, anak istrinya, anak suaminya. Sudah terbutakan oleh orang ketiganya. Kita akan coba lihat sedikit lebih. Dan saya rasa hubungan mereka ini sedang baik-baik saja, boleh dibilang semacam itu. Karena yang di bawah bergantung dengan pasangan atau mantan Anda di sini, orang ketiga ini bergantung. Sementara memang yang di atas sebagai pasangan Anda di sini menjaga. Ya. Benar-benar memenangkan hati di sini, orang ketiganya. Beberapa dari orang yang ada di atas, pasangan Anda di sini, memberikan yang terbaik, mungkin membangun rumah, rumah impian untuk mereka bersama, atau memberikan materi yang tidak sedikit kepada orang ketiganya.
pasangan Anda di sini memang orang yang berdompet tebal, apakah semacam itu? Orang yang tampan, orang yang cantik pula. Pantas saja mungkin dengan segala kelimpahan yang dia miliki, pasangan Anda miliki, ya membuat banyak orang ingin memilikinya. Memiliki segalanya, keuangan, fisik, mungkin perhatian pula di sini saat memang sudah menyukai seseorang dan benar-benar keluar dari hatinya, maka akan memberikan segalanya, memberikan servis kepada orang yang bisa meluluhkan hatinya. Lihat di sini mungkin bedside, two of one. Ini entah kenapa yang saya tangkap bedside dari pasangan Anda. Dia ini mudah jatuh hati, mudah termakan rayuan. Semacam itu. Jadi, jika ada seseorang yang mengunggul-unggulkan dia tentang kelebihan, mengatakan tentang kelebihan-kelebihannya, dia pun menjadi semacam egonya tumbuh. Dan egonya ini yang kadang bisa menghancurkan dia sendiri atau hubungannya. Contoh seperti yang saat ini terjadi. Mungkin orang yang ada di bawah ini pandai berkata-kata pula, pandai merayu pula, sehingga terpesonalah pasangan Anda dan tidak bisa melihat yang lain. Dan seperti itulah, hanya terfokus kepada orang yang hatinya luluh lantak oleh orang ketiganya. Pasangan Anda banyak pengeluaran di sini demi orang ketiganya. Tapi keuangan dia masih cukup baik-baik saja. Karena dia memiliki keuangan, pekerjaan, atau apapun berhubungan dengan karir di sini cukup stabil, cukup baik. Apakah boleh dibilang di sini sugar daddy atau sugar mommy di sini untuk orang yang ada di atas? Sementara yang di bawah anak daddy, anak mommy. Pandai merayu dan memang memiliki kemampuan pula untuk menaklukkan target-targetnya. Ya, saya menggunakan kata-kata yang mudah-mudah saja, Kiasan-kiasan, kata-kata yang mudah saja. Semacam itu. Maka memberikan segalanya. Uang, waktu. Beberapa dari orang yang ada di bawah di sini bisa juga. Apakah anak buahnya, karyawannya, dia adalah pimpinan dan ini adalah anak buahnya. Bisa juga semacam itu. Benar-benar orang yang kuat memiliki aura yang kuat di sini untuk sang penakluk, boleh dibilang semacam itu untuk mudahnya. Saya rasa orang yang ada di bawah ini mungkin akan semakin berani di sini. Yang tadinya dia mungkin menyembunyikan hubungan dengan atasannya, memiliki selingkuhan. Ini bisa jadi dia akan semakin berani untuk menunjukkan dirinya. Karena dibela, dimanjakan, dipenuhi segala kebutuhannya, di backing oleh orang yang ada di atas, oleh pasangan Anda. Cukup royal pula di sini, orang yang ada di bawah. Dia menggunakan uang yang mudah dia dapatkan. Dia cukup royal di sini. Dan boleh dibilang, di sini, kejujurannya mungkin, bagaimana mengatakannya? Mungkin dia bersenang-senang dengan istilahnya mungkin lebih ramah untuk dikatakan
jajan semacam itu. Jadi uang dari pasangan Anda yang terlena ini untuk dia jajan. Okay. Jajan dalam tanda kutip. Mungkin karena ini sugar daddy, sugar mommy, mudah mendapatkan uang, dia pun jajan. Okay. Semoga bisa dipahami. Ya, semacam itu. Sometimes, terkadang dia melakukan itu dengan orang lain. Dengan lelaki lain, dengan wanita lain. Kencan. Kencan, apa ya istilahnya ya? Aduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu. Intinya adalah short time saja. Waktu yang pendek-pendek saja. Teman-teman sepi, teman-teman dalam waktu yang pendek-pendek saja. Sometimes, terkadang dia semacam itu, menggunakan uangnya semacam itu. Okay. Wow. So, dan saya rasa ini belum terbongkar. Short time-nya, jajannya, ini belum terbongkar oleh pasangan Anda. Maka masih memanjakan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi. So, intinya adalah tampaknya di sini pasangan Anda benar-benar terbutakan oleh orang ketiganya. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.